Jumpa kembali dengan saya di channel Dapur Ngoprek. Di video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara mengukur arus listrik AC menggunakan multimeter digital. Untuk mengukur arus listrik AC menggunakan multimeter, kita harus mempunyai multimeter yang dilengkapi dengan pengukuran arus listrik AC. Karena tidak semua multimeter itu dilengkapi dengan pengukuran arus listrik AC. Seperti ini simbolnya. Arus AC dan DC ini bisa untuk mengukur arus listrik AC dan DC. Nah, seperti ini simbolnya. Ini untuk mengukur arus listrik DC. Dan ini arus AC, seperti itu. Dan ini multimeter yang tidak dilengkapi dengan pengukuran arus listrik AC. Ini hanya DC saja yang bisa digunakan. Cara pengecekannya itu hampir sama seperti cara mengukur arus listrik DC. Saya langsung praktikkan saja. Ini saya sudah siapkan. Ini stop kontak. Nanti kita untuk dihubungkan ke beban. Ini steker ke sumber listrik. Untuk mengukur arus listrik AC, kita harus memutus jalur dari sumber listrik ke beban. Ini ada dua kabel, ini pasa dan netral. Untuk lebih efektifnya kita ambil jalur pasa. Sebelumnya saya mau cek dulu arus pasanya sebelah mana. Kabel sebelah merah pasanya. Selanjutnya saya akan potong ini jalur yang kabel yang dari sumber listrik ke beban. Kita potong dulu. Ini kabelnya saya sudah potong. Selanjutnya kita hubungkan ke ini, ke top. Seperti ini cara
pengukurannya ini. Jadi probenya ini kita seri dengan dengan multitester. Kita seri ke, dari sumber multitester ke beban kita seri sebetulnya. Rangkaian seri. Nah, selanjutnya ini kita atur multitesternya ke pengukuran arus arus AC. Nah, ini arus AC. Selain, terus kita ini probe yang hitam tetap di sini di COM. Ada negatif sini. Nah, yang merahnya ini kita hubungkan ke sini ke lubang sini. Karena saya belum tahu ini, saya akan mengukur ini apa namanya? Setrikaan, gosokan. Saya belum tahu ini ya. Konsumsi arusnya itu berapa ampere. Jadi untuk lebih amannya kita pakai batas ukur yang lebih tinggi. Sini paling tinggi itu ada ampere, miliampere dan mikroampere. Ini batas maksimalnya ini 10 ampere ini. Saya pakai yang lebih tinggi aja ini 10 ampere. Eh, maksimalnya ya. Maksimalnya 10 ampere. Nah, seperti ini. Ini ke sini, ini ke yang merahnya. Ini ke sini, hubungkan. Ini untuk mengatur rank hall ini. Ini rangkaiannya seperti ini. Di seri. Saya mau cek dulu. Untuk mempraktekannya, tolong hati-hati ya, ini karena berhubungan dengan sumber listrik tegangan tinggi. Nah, bisa dilihat ini nilai ampernya ini 1,5 ampere, 1,59. Oh deh, ini langsung mati deh. Karena ini gosokan dia otomatis deh. Saya nyalakan lagi. Sekitar 1,5 ini. Sekitar 1,5 ampere harus yang dikonsumsinya. Karena ini beban resistif ya. Jadi konsumsinya udah besar ya. Selanjutnya saya akan coba dengan beban yang lain. Ini saya gunakan ini lampu ini. Berapa konsumsi arusnya? Kalau lampu seperti ini biasanya itu konsumsi arusnya itu kecil ya. Di bawah 1 ampere, saya akan gunakan ukuran mili ampere. Kita pindahkan ininya, probe-nya ini ke mili ampere. Ampere ini juga, selektornya juga kita pindahkan ke mili ampere. Seperti ini. Selanjutnya kita hubungkan ini stop kontaknya, stekernya. Bisa dilihat ini konsumsi arusnya 20 mA atau 0,02.
kalau dijadikan satuan ampere ya, kalau dijadikan mili ampere ya 20 mili ampere atau 19,9997. Ya, sekitar 20 atau 19, berapa ini William? 19, naik turun ini fluktuasi ini. Ya, sekitar segituan. Sekitar 20 atau 19,97 miliampere. Harusnya yang dikonsumsi lampu ini. Jadi itu cara mengukur alus listrik AC menggunakan multitester digital. Sekian dulu dari saya, semoga video saya bisa bermanfaat. Saya ucapkan banyak terima kasih.